Ya, gak apa-apa. Makan untuk puas, kesehatan yang lebih. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, geng, hari ni aku nak buat episod kedua aku makan pasar malam punya makanan. Makanan dekat pasar malam. So, geng, oh, aku pun tadi habis sejam aku duduk kat pasar malam tu, aku nak pilih nak makan apa, geng, nak makan apa. So, yeah, kat ni aku dah ada tiga jenis makanan yang aku ambil, iaitu char kway teow yang mana dah tak jadi char kway teow sebab lama sangat aku balik ke mandi pun dulu kan, sebab aku balik kerja ya. So, lepas tu ada Yong Tofu, ni dia punya main menu dia. Tak sabar nak makan. Dan yang terakhir adalah pencuci mulut kita, iaitu popiah basah dan juga ada popiah goreng. So ketiga-tiga ni memang memang OP ya. Kalau kat pasar malam ni mesti orang akan beratok untuk beli benda-benda ni. So, geng, aku pun dah lapar sekarang ni. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakatuh. So, geng, jom. Sebelum aku terlupa ni, aku pun ada juga beli teh ni daripada kedai Ayam Balang kan. Ni pun aku lama tak makan lah. Aku lama tak minum teh. So, ni saat aku nak makan, nak minum macam mana ni. Straw tak ada. Saat aku minum straw dulu. Nampak? Okay, geng. Bismillah. Pembuka yang menyegarkan. Jom, geng. Aku pun tak mau masak lagi. Aku pun dah lapar sekarang ni. Geng, stop makan char kway teow dulu. Char kway teow ni memang kalau beli makan lalu tu kot, memang rasa memang mantul lah. Sebab dia punya basah dia tu auto sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Char kway teow dia simple, tapi rasa dia tu, Masya Allah, sedap, geng. Sumpah sedap. Baikkan susah lah nanti aku pakai ni. Ni bau melancak. Untuk char kway teow ni harga dia RM4 je. Memang sedap. Hmm.
cepat pula habis. Terus ni aku nak cuba dia punya Yong Tau Fu. Nak panggil Yong Tau Fu Cup lah. Dia punya bahan dia ni, kombik ni, kombik tak tahu benda apa, macam-macam aku campur. So ni lah. Cak. Bismillah. First kali dia punya omongnya apa kuah dia tu memang membantu lah. Memang power ke. Memang yang sedap-sedap punya. Yong Tau Fu ni kena pandai pilih dia punya ni. Apa lagi? Dia punya berbola-bola ni. Bagi aku kan, Yong Tau Fu ni aku dah lama tak makan. Memang dah lama. Ni memang kena sekali, memang syahdu kan. Aku tak ambil dia punya apa, sotong kering tu. Kalau sotong kering tu lagi mantap lah. Okay gang, last kali aku nak cuba dia punya popiah goreng ni. Dan popiah basah. Terbalik. Popiah goreng dan popiah basah. Ni memang kata apa, favorite family ku lah. Sebab dia punya popiah ni memang sedap lah. Mantul. Sedap. Okay gang, jom. Bismillah. Ya, tak apa-apa. Kameraman boleh lho asal aku stop.
Perfect. Ini sedap. Ini pun sedap. Semua sedap. Sedap. Oke, geng, alhamdulillah, geng. Tuh, macam aku cakap, memang macam aku cakap sebelum ni, memang makanan masa malam memang terbaik . So nanti aku akan pergi pasar malam Taman Lim pula kan. Pasar malam taman aku dah habis . Kan, dah habis aku punya tawa makanan kan. Sebenarnya ada lagi, tapi aku akan pergi Taman Lim pula. Kan, aku nak pergi menyemak kat Taman Lim untuk beli makanan kat pasar masam. Pasar masam. Pasar malam, okay.